aku lagi show room sama Krip. Iya. Hai. Hai. Jadi aku tadi beli mie ayam gitu. Eh, mau jatuh nih HP. Jatuh mulu di HP-ku, aku bingung. Tunggu ya, Krip ini lagi cuci tangan. Aku beli mie ayam. I love mie. Belum. Kenapa? Belum ini, belum telepon-telepon gitu loh. Aku takut dia enggak ngerti gitu. Karena agak repot gitu dia harus customer service and kasih tahu nomor pesanannya, invoice-nya, terus habis itu. Itu Ariel, guys. Ada Ariel gitu. Tuh kelihatan enggak tuh? Baby. Makan. Ngin. Tara. Aku suka mie, makanan pertama yang aku suka mie kayaknya. Oh, bilangnya titip di pos. Iya, aku bilangnya gitu. Biar nanti kalau misalnya kita skip. Hai. Siapakah itu? Pasti Ipchang. Aku lagi showroom sama cici kamu. Oh, boleh-boleh pinjam enggak nyalain AC dulu, boleh enggak sih? Itu beli di mana? Aku beli di aplikasi. Selamat siang. Nyala enggak sih, Krip? Itu udah mulai nyala gak sih AC-nya? Udah nyala. Oh, kurang dingin aja kali ya. Udah. Hai. Oh iya, lupa. Maaf ya. Sore. Oh iya, udah sore. Kok siang? Maaf ya. Aku lagi makan sore. Tadi udah sarapan, tapi belum makan siang. Lagi santai ya? Iya, lagi santai. Haha. Makan, guys. Mau beli apa ya? Dia apa ya? Mau makan berat atau enggak? Mau beli apa? Mau makan berat apa enggak ya? Asalnya ada, nanti aku suruh dia ke sini nanti tapi. Duh, mau makan apa nih guys? Bingung banget nih. Semua orang suka bingung makan ya, tapi kita gimana bodoh. Krimi mau yang kayak gimana? Mau yang kayak berkuah, mau yang nasi atau mie atau cemil-cemil doang? Bingung ya? Bingung. Itadakimasu. Makan panas satu gak sih? Enggak. Kayaknya Krip paling anti gak sih makan kayak gitu? Kayak aku gak pernah lihat. Makan sih, biasa kalau di rumah kalau lagi bosan. Bosan nih makannya gituan. Jagonya ayam kok. Jatuh, lagi doa tapi. Halo. Jagonya ayam. Mau enggak juga sih. Sekarang jam berapa sih? Konnichiwa. Salad buah kali ya. Enak tuh salad buah. Maaf ya guys, aku tuh enggak bisa enggak pakai cash jadi masa kayak salad licin. Buah 3 UK. Ini ada yang 8.000, ada yang 25.000. Percaya 8.000. Baso. Gak suka baso. Konnichiwa. Baso Malang enak. Kenapa sih? Selamat makan. Terikimasu. Rujak buah mantap. Gue betul-betul bingung sama mana. Soto baru kemarin mah. Apa ya? Enak nih, mau beli ini gak? Jujur enak, gak bohong. Demi Allah kayak dari 10, 8 lah. 8,5, 9. Enak. Enggak deh. Aku suka mie. Suka semua mie. Tadi mie yang udah aku makan tuh enak, cuman enak. Itu bukan punyaku. Enggak apa-apa makan aja kamu. Alright, oke. Okay. Apa aku jadi kalau gitu aku enggak usah pesan makan, aku akan beli makan. Makan aja. Enggak apa-apa. Nanti mereka biar pakai makan punya kita. Ya udah. Bentar ya guys, aku ambil makan dulu. Karena makan mereka enak, soalnya enak. Makan kita apa? Lodeh.
sama telur doang. Telur balado. Telur mata sapi. Makan aja. Sembunyi-sembunyi. Dia. Hai, hai. Aku live di 2 HP. Hai guys. Hai guys. Mie ayam. Aku lagi mukbang. Kok dia berubah sendiri deh? Oh, lampunya di belakang aku, guys. Oh, gitu. Oh, astaga. Oh. Ah. Pantesan berubah-ubah. Iya, Kak. Dia coveran saja deh. Soalnya hari ini enggak hujan, hari ini lancar. Oh iya lupa. Hai, tunggu ya, kripnya lagi ambil mamam. Jadi Ariel showroom di sebelah sini, aku showroom sebelah sini. Kita berdekatan tapi berbeda. Hai. Gitu. Terus dia lagi ambil makan juga. Mau enggak? Sayur. Yang belum makan, jangan lupa makan ya. Ih, seru kali ya, showroomnya banyak kayak ini. Lagi makan. Tadi makan sarapan doang terus nanggung gitu karena mau pergi kegiatan kan. Akhirnya aku belum makan siang tuh. Tuh udah balik kribik. Mantap banget tuh kayaknya. Kakaknya lucu banget apa itu cibinya Mike. Orang-orang kok ganti pada ganti. Kamu ganti Alpha ini enggak chibi yang avatar yang chibinya itu? Kamu ganti enggak? Apa ganti? Pengen deh, aku melihat semua orang ganti, aku jadi pengen ganti. Beli enggak sih? Apa? Beli enggak sih? Dia ya, beli. Ada kumisan. Lucu banget kribi. Dua, ya, ya. Ada Kak Jeffrey. Tentu guys. Ntar ya. Itadakimasu. Oh nggak beli. Oh gratis. Oh, oh rajin aja nyari. Ah, aku kira tuh harus beli bentar ya. Ambil kerupuk. Kan? Kok aslinya nggak dingin sih kribi? Nggak tahan. Oh gitu. Ada sariawan di. Oh ini emang belum di ini, belum dibuka, masih dalam plastik guys. Sariawan beda sebelah sini, jadi kayak kurang enak dia kalau makan tuh harus pakai sebelah sini. Halo. Enak. Awishi. Ah. Udah minta tadi aku makan guys. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nonton showroom, nanti kita dapat avatar gratis gitu. Aku suka nonton showroom member JKT sama yang lain juga, tapi aku gak dapet. Kalian udah makan? Ini udah enggak? Lempar bintang.
Maaf ya. Oishi. Enak. Oishi. Gitu ya udah. Ya udah kalau gitu. Pengen deh. Tapi kayak aku suka yang sekarang karena klasik. Klasik. Nangis. Oh, gitu. Kalau poinnya cukup kamu bisa bikin avatar sendiri. Pakai mukaku. Dia bilang nengok sini pen. Kenapa kak? Aku lagi showroom juga nih masa itu. Sayurnya apa krip? Lode. Lode pakai sate udang. Mantep banget guys. Enak banget, jujur. Terharu. Makasih ya Allah, makanan seenak ini. Enak guys. Nanti aku coba deh ganti avatar. Jadi lapar, makan, makanya makan. Aku mau chat Kak Gaby dulu. Jeril tips makan dong. Apa? Kalau menu slot gak bisa dihapus, maksudnya? Kak Gaby tanya, lu gimana? Di kamar. Aku suka pedas. Tapi kalau mau teater, makan pedas gak bisa. Makasih banyak Kak Matthew udah kasih love-nya. Pak Ahmad juga tinggal rumah. Bahkan ada yang orang Jepang kasih 100 loh. Lihat tuh. Kakak Tiko kasih octopus. Adiknya Gilmo kan kasih buket bunga kan. Karot nih kasih 100 loh. Masih. Kak Gaby mau kesini. Kita tetap ya, pasti minggu ya, show 2. Minggu minggunya show 2? Iya gak sih? Kalau gak salah show 2. Ini beli di aplikasi gitu. Namanya Nana, nama orang. Kayak bingung kan mau nyebutin atau enggak. Di daerah ini, tunggu. Gue ditepon. Dia ada telepon. Daerah. Sore pak. Daerah. Ih serius, aku kayak ber. Ayo, sebentar ya. Banget creepy. It's okay, bye bye. Sebentar. Kuasnya nggak dingin guys. Jatuh lagi. Aku bingung. Ini panas sekali. Pasti nanti HP-nya overheat. Dia datang. Dia closing. Kampen. Apa sayang? Ya. 26 menit lagi. Aku beruntung banget. Aku masih bisa beli. Seneng banget jujur. Tunggu ya guys, Kribinya lagi ambil makanan. Seneng banget, seneng itu. Masih bisa beli. Captionnya lupa diganti. Lagi-lagi ya.
captionnya kita ganti, aku sih tukang like. Like terus. Hai guys, jadi aku kalau showroom aku nge-like terus, aku juga bingung kenapa. Terus katanya terlalu iya, nge-like ya? Oh iya, aku nge-like guys. Wih, iya nge-like. Iya nge-lag jujur. Iya aku nge-lag. Aku durasinya sama barang dong. Ah itu kau punya kakak. Hai Orenji. Baru selesai cu. Udah selesai. Cepet amat. I love you cu. Love you cu. Selamat makan. Kribi lagi showroom. Iya. Pakai ini aja kribi ganti. Iya punya. Oh iya iya. Kak kribi mau. Kak boleh minta tolong nggak? Boleh. It, tolong AC-nya udah ini masih. Apa belas? Enggak, beri. Aku mau dinginin, cuman ini apa namanya? Yang lanjut, megang lagi. Oh pantes itu. Kira-kira ini. Nge-lag mulu ah, bingung okay, aku. Gedianti kan pangkrik banget. Iya. Katanya sih pure dengung gen 1 aja. Gen 1, 1, 1 ya. Ini bareng aku gak sih? 5 tahun lagi. Udah, 5 tahun juga masih bentar. Oh ya udah berarti aku umur 30 keluar. Oh ya KBB juga ya. Iya kan gua bersama lu. Semuanya lu. Ah nge-lag lagi aku ya? Ah nge-lag mulu. Gua ambil semua. Ya lu mau. Coba aku kuat kok. Enggak. Enggak akan terlalu kuat. Betul. Nanti kita biar nggak panas gimana? HP-nya? Gua aja panas. Ini tiup-tiup. Enggak paham. Gua udah paham ya. Ya ini, aku juga. Kalau numpang. Pakai mie manja, Enak sih. Ini kuasa. Gua pengen dikit aja, pengen dikit. Nge-lag guys. Aku nomor 1 sama Matthew. Nge-lag enggak, Kak? Nge-lag sih. Yang kedua, butuh dana call me. Nah, ayo dong Kak, dananya Kak. Butuh dananya yuk Kak, dananya yuk, dana. Ha, pedes. Di kaki gitu loh, bukan dari aku ya. Kocak gak? Kayak biar kedinginan. Lihat KGB katanya mau masuk showroom sini. Lagi pada makan tuh. Ah. Tanda. Ya terus kenapa? Enggak, aku worship leader. Mari sama-sama semuanya kita katakan sekali lagi dengan sungguh hati. Damai di tanahku. Ingat.
Makan dulu ya, abis makan nanti pindah. Mata, ingatlah kehidupan. Ingatlah bendera kuning di depan rumahmu. Ya kan, kan gitu ya. Itu beda server. Kalian dia yang bilang halo. Halo. Ingatlah bendera kuning yang ada depan rumahmu. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini. Siapa? Lagi siapa? Kasih. Boleh tutup enggak, Beb? Kasih Kak. Apaan? Hai. Mau belum OTW kan? Belum OTW. Boleh tutup. Kita barengan aja ya. Boleh tutup pintu. Belum. Lagi ngapain sih? Lagi showroom panas, Beb. Ini makan di mana sih? Bayar makan. Makan situ ada makan. Ada mie ayam. Oh enggak. Enggak. Ada ini udang-udang sate udang. Kali ini saja ku ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dan biarkan. Ya, menangis. Tunggulah bentar. Nenek. Kak Baby mau nongol, cepet. Cepet sekarang kalau mau lihat Kak Baby. Wah! Kak Baby kenapa? Kak Baby? Bangkunya copot. Kak Baby? Kak Baby ngakak. Orangnya kenapa sih hari ini? Ini aja aku mau cuci tangan dulu. Tapi nanti piringnya ntar aku. Ini ada Kak Baby sekarang mau. Sekalian piringnya cuciin dong. Gak ada yang kenapa kan sambil dibawa krip? Oh, ke situ nah, kucingnya. Ya Allah, muka gue. Tadi aku nyobotin kursi. Iya, aneh pisan. Gelo. Bisa-bisanya copot tuh kursi. Eh, ini ngelag gak? Aing like terus dah. Kenapa? Berapa menit Aing? Aing.
kali. Keceplosan lo ya. Iya, 3 kali berarti dia keceplosan. Kampen bagi lulusannya dong. Boleh, boleh situ. Jadi guys, sekarang kita mau dia lagi main game yang ini. Iya, meter melon kan sama Hai. Beda. Itu apa emang? Oh maaf maaf gak tau, gue gak tau merek beb asli kayak gak. Bukan gue ngerasa itu sama mereknya. Dia main games mulu nih, dia lagi main games terus. Iya. Masa dia katanya main games sampai subuh? Iya dong. Emang iya beneran? Gue suai nanti ya sama kemarin aku. Tuk. Aku pengen charger. Asal dia kamu bawa charger gak? Bawa. Enggak, aku gak pinjam. Bahkan dapetnya bagus kok. Tapi nanti setelah Eril pergi. Apa? Iya, apaan? Daripada aku showroom sampai subuh. Di situ kan baru beli ke sini. Iya, tadi aku halo. Pakai itu, pakai dari. Hi. Hello everyone. Can you hear me? Apa touch? Enak banget sumpah. Apa touch? Apa sih, Beb? Aku cium, Kak. Oh, asaga. Pakai. Kamu pakai apa? Aku udah enggak pakai setup. Aku masih. Oh, kamu harus coba nanti aku bawa deh. Dia tuh kayak kalau kan ngomongin skincare, sorry ya, Beb. Nanti krip, enggak deh, krip udah bagus sekarang pakai ini cocok. Ini serum vitamin C-nya. Yang kamu bilang mau pakai itu. Iya. Tapi berarti harus tetap pakai yang itu. Enggak boleh sabun, enggak boleh ya, enggak boleh sabun. Aku pakai itu bagus banget. Aku pakai itu, kamu udah coba. Emang nyaru. Lihat anak kecil lagi ngomongin skincare. Itu kayak terus kayak yang low pH gitu ya. Kamu harus coba, dia yang aku mau bilang juga ada itunya juga ya. Jadi untuk menenangkan kulit ya, kan bisa. Kamu harus coba, tapi kamu harus coba, pasti kamu suka wanginya, sadar. Mereknya adalah adalah nyebelin banget, creamy. Mereknya adalah gue baru sadar ya, namanya di sana. Iya, bukannya di komposer, Kak. Aku tuh baru pernah juga pakai ini. Kenapa ya kakak kayak kalau udah pada buka pintu tuh suka pada lupa tutup pintu? Hah? Udah dingin tadi belum sih AC-nya? Showroom. Udah dingin kan AC-nya? Dari tadi sampai nunggu teater, nunggu tuku teater sih. Aku mau coba di sini dulu sih, Kak. Oke. Biar kayak sorenya jajan ya. Nanti kita jajan. Tapi ajarin aku dong. Apa? Ayo. Nanti aku ajarin. Aku juga mau. So, kamu kan ke teater. Kamu kan ada ke teater. Kok ada teater sih? Itu kan dia nih. Tapi ini ada ininya nih. Nih. Jadi tuh ini. Ah, iya 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 iya. Nah, ini vitaminnya di sini. Jadi ini ada giniannya, guys. Gua ambil. Jadi ditaruh di sini. Mm-hmm. Oh, itu bukan sini. Bukan ini bukan nih. Diginiin ya? Nah, itu ditaruh di sini dulu di pam, terus habis itu ditaruh di sini. Sendiri. Ini pisan krim ah. Karena ini cuma air doang. Oh, itu kayak coba kali ya, kita coba kali ya gimana ya? Kita coba dulu kalau udah aku cuma coba masukin ini ke sana doang. Oh, ya udah. Yuk. Coba aja kali ya, guys. Kita coba ini tuh di dalam sini ada vitamin C. Azadel di situ lagi main game. Takut deh, nanti habis main game aku ajak ke sini. Tadi ya, aku tanya kembarannya. Kak Gibi aku racunin ini juga, Del. Aduh. Ya kan itu yang the best sih, itu the best. The best sih. Apa yang mana? Elinter Beb. The best sih, tetap the best. Aku waktu itu nitip Shani Japan. Wih, udah dikasih. Gue beli Arena di Japan. Nitip Shani sih, gue tak sama. Nah, gini tuh. Oh, oh my god, so cute. Ini yang udah dicetok. Nah, ini keluar nih, ini vitamin C-nya. Mana keluar? Gue masih coba bisa hilang tapi nanti ya nih, udah habis kayak gini. Nah, habis ini ya udah. Sekarang nih kalau udah, nanti ini telepon gue. Oh, gue mau pergi berarti lu krim. Kalau Kak, coba lihat. Ya. Tapi gue kesini-sini vitamin C-nya. Ya. Asalnya nanti kamu sini ya. Iya, kok situ sekarang? Iya, nanti kan dia kan belum masih di sini. Oh iya. Ada. Ya. Bingung banget, jadi itu lagi ngomongin skincare. Ih, lipstikku merah banget, Sadel. Aku gak pakai lipstik. Kamu mau? Aku gak punya lipstik. Lip tint maksudnya. Tadi kayaknya anak-anak. Keren sih. Kayaknya aku harus belum beli lipstik. Hai, Kak Fahma. Gak suka pakai lipstik. Kayak lipstik tuh kayak sampurasun, rampes. Iya, tapi lagi megang lagi main-main juga. Ini kurang banget. Rampes, Minasa.
Oke. Kamu telepon siapa? Kayak nah, yang posesif, tiba-tiba gue posesif. Kayak aku posesif tau kalau sama teman sama namanya. Oke. Okay. Ini kemarin ada pacar apa? Oke. Ah enggak, Asadil juga waktu aku ulang tahun bilangnya mau ngucapin jam 12 pagi. Kan ngucapin dikit. Aku mau cerita. Ngucapin jam 2 kan dia bilang ya. Aku mau beb kenapa? Aku mau cerita. Jadi waktu aku ulang tahun kan aku nonton showroomnya yang namanya Azizi Asadil. Dia tuh bilang kayak gini, nanti aku mau begadang mau ngucapin kafeni katanya gitu. Terus di Twitter juga kan. Terus jam 12 thank tuh selain mama aku yang pertama, terus Kak Baby orang yang pertama ngucapin. Terus abis itu dia enggak ngucapin aku, dia cuma nge-tweet happy birthday ke Kafeni. Aku tadi nge-like karena ada yang aku enggak tahu kalau ulang tahun terus ditelepon. Ini kan udah aku ada nih serum vitamin C-nya di bawah tuh telepon kita, tapi kamu tidak pada phone-ku. Ya gimana tuh? Aku kan juga tidak tahu. Terus besoknya kita ketemu. Dia bilang kayak gini, aku enggak tahu kalau ulang tahun harus ditelepon atau di chat. Terus aku bilang kayak enggak, terus ngapain dia? Aku bingung. Aku mau tanya sih, maksudnya kamu tuh nunggu sampai jam 12 tuh kamu mau ngucapin di mana coba kalau enggak di Twitter? Iya udah di Twitter. Astaga. Karena aku selalu gak sama ada, sekali. Enggak kalau ada orang nonton misalnya aku kayak cuman gitu happy birthday. Allah. Di grup cuma kirim stiker. Stiker happy birthday ke pen my sister. Udah bagus gitu doang, kesel banget kayak, "Ih, apaan nih bocah aku gitu tuh." Enggak tahu enggak. Tapi bagus kan stikernya. Bagus. Eh, Asadil juga kasih aku. Asadil kasih aku stiker loh. Itu chat. Oh. Thank you ya Asadil. Karena kan aku baru bikin line di HP satu lagi, terus dia bilang, "Kok HP ini enggak pakai stiker yang satu lagi?" Aku bilang belum beli. Terus tiba-tiba dia kasih. "Nih aku kasih." Kocoknya 30 detik. Oh my kamu god. Tadi enggak tahu. Tapi kayaknya kalau misalnya udah hilang, udah enggak ada. Banyak banget nih vitamin C-nya kayaknya. Yes. Review ya nanti. Yeah. Itu katanya kalau pakai ini tuh kayak Tapi aku cocok bagus, aku senang melihat. Mendingan banget sumpah. Ini sebenarnya tinggal bekas doang karena kan ini. Iya, tapi pas dipegang tuh enggak ada apa-apa. Jadi kalau aku makeup tapi sebenarnya masih mulus. Tapi kelihatan banget kayak kelihatan iya, gitu udah bersihan memang. Bagus. Ini minumnya. Enggak, itu vitamin C aja. Oh. Biar tidak capai dan tidak lelah. Itu sabun cuci muka. Itu juga kita senan. Oh. Senan kain. Begitu toh. If you want. Oh sure. Oke, nanti ya. Lucu banget sih Cici. Lucu banget sih aku kayak kalau ngelihat Ariel sama Eve itu gemes. Maksudnya gemes banget pengen punya anjing. Kita habis review produk. Jadi kesimpulannya sih creepy like katanya dikit. Tapi like aku nge-like, guys. Cuma satu orang sih yang bilang berarti enggak. Halah. Oh, creep like ada 2 orang. Sini, ikutan sih. Creep like ada 2 orang. Iya, tapi muka aku buruk banget, enggak apa-apa. You still pretty, sis. Sis, kamu nelfon siapa? Nih, kamu nelfon kemarin kamu jam segini, dia mungkin lagi lagi main enggak sih? Ada Azuz. Creep like 3 orang yang bilang. Enggak, itu karena ini doang, mereka mau prank. Oh, kayak oh ya kemarin. Kayak kemarin si Eve lucu banget, tapi aku kasihan banget sama Eve. Demi Allah, gue kayak sedih gitu. Dia bukan adik gue, tapi gue yang kita tuh masih glowing mukanya. Mane, glowing mane. No, ini pakai lip tint aja kak. Sini. Jadi aku pakai sekarang Zizim, Az mau pakai. Sini. Itu lipstik gitu ya? Enggak, lip tint yang biasa dipakai, yang glossy. Jangan digituin, pakai. Kak dia mah ya digitu-gitu tapi di dalamnya doang kesel. Bini lah, mam. Jangan digituin nanti hilang. Dia malah gini. Ya hilang ya. Tuh ah, aku gelap banget sih ini. Brightness-nya kali. Oh, enggak, brightness-nya udah tinggi. Terus aku juga enggak tahu tiba-tiba gelap. Ini aku pakai Mi Band dari Xiaomi. Mi Band dari Xiaomi bagus banget. Tapi jujur seneng banget. Ini kan bisa kayak ngelihat kita tidurnya berkualitas atau enggak. Oh iya. Caranya gimana tuh? Nanti aku kasih tahu. Aku cuma lihat langkah terus kayak ngerate detak jantung. Ini kalau stress level enggak sih? Iya, stress level. Guys, mau cerita. Exhale, inhale. Ah iya.
aku mau cerita. Jadi waktu kemarin enggak, bukan itu, bukan hari pas hari itu, bukan pas hari konser, pas malamnya yang malam. Zia. Yang aku ya, bilang kan kamu ya, aku bilang Zia. Kamu, Zia, aku banyak banget. Aku lebih banyak kan lihat nih. Zia, kita pindah nanti terus, pindah ruangan enggak? Coba. Gitu dia pokoknya dia apa sih? Udah lewat guys ceritanya, enggak usah jadi deh, lupa aku. Tapi tempat ini warna apa? Tempat packaging itu aku tuh beli gitu waktu itu mama aku. Guys mau charger tapi di situ pasti nge-lag. Sudah. Aku beli satunya 4.000. Usaha keras. Ah enggak pakai wifi. 4.000. Aku beli 30. Itu yang berisik itu yang lagi pada gaul, lucu banget ya. Gemes. Kok masker aja lah, kok pakai. Ya jadi kayak mesinnya ada tadi. Kok dia bagus banget. Yey. Keterangan screenshot sekarang boleh enggak? Kayak enggak bisa gitu tahu. Kayak cahayanya itu di sini. Coba cahaya di mundurin dikit coba, Ci. Coba. Ya, Asadil live tadi juga. Bagus, tadi aku kesana bagus. Asadil live kesana juga. Asadil oh, iya. Asadil lagi live. Mana aku gitu sih? Mana lihat? Kalau aku yang datang kayak keterangan. Mungkin kan ini aku hitam kalau masuk. Iya, bisa jadi. Kok pergi? Lah. Mipan. Kenapa sih creepy? Ih, guys, aku pindah ah. Mau kemana? Ngelag mulu di atas. Di atas di mana? Bisa ada yang latihan. Oh iya, nanti deh. Brief. Si Ariel. Kenapa? Zi, kamu nungguin gue. Aku takut ini. Apa? Aku iya, gantungan selalu sih. Aku udah pasrah. Santai aja gak sih? Aku gak bisa, apa? Santai rumah aja. Kemarin tuh aku kan sakit perut. Enggak, kalau kalian panik nanti pas latihannya pasti ngeblank. Mendingan santai aja biar kemarin aku pas latihan tuh. Pas latihan aku sakit perut gitu loh. Jadi aku enggak konsen. Apa nanti mau
Kamu jam berapa dulu pergi? Ya udah sebelum latihan aja, sebelum latihan. Ingetin ya. Zi nyanyi dong kayak Krik. Lu enggak kan nyanyi? Itu masih bisa dipencet lagi. Nanti ini bisa. Mau jajan enggak? Ada yang mau jajan? Jajan apa? Apa maunya? Apa? Jajan pesan ini. Aplikasi aja. Aku mau pesan, tapi aku tuh pakai buat ini. Aku ada. Keren banget sih. Nih, kamu mau pencet-pencet. Jajan ini, yuk. Enggak usah keluar lagi dalam. Udah ngelari itu bolong. Jajan, jajan. Boleh jajan kampret. Apa mau lihat ya? Minuman kopi-kopi atau kayak no, aku enggak bisa minum kopi. Apa dong? Sedih ya enggak bisa. Mau ngapain? Iya nanti dia pakai. Dia pakai. Iya dia totok di rambut. Aduh, kita enggak bisa ada satu. Ini satu. Allah. Udah kering banget. Kok buah ini sih sih? Kan aku bawa buah ini bawa ini kemana mana sih? Bingung. Ini tadi bisa kemana mana tau, Ci. Tuh. Bentar ya. Ini tadi cek kan? Tuh ah, si Lisa. Si vitamin. Ini Kalisa. Masih aja. Pisang goreng enak gak? Ada yang bilang pisang goreng. Kita krim kamu sempurna. Kentang. Ini kayak bisa. Krim kamu sempurna ya pak. Kentang kentang apa sih? Kakak dia lucu banget sih. Itu siapa? Kentang. Kentang apa ya? Kentang, kentang. Kentang apa? Kentang, kentang. Kentang goreng. Mau apa coba deh cari dulu. Aduh, kalau aku tuh gak bisa pesan makanan. Aku tuh bingung. Aku tuh cari dinernya. Aku tuh kayak pesan makanan. Kalau misalkan aku habis nonton YouTube kayak atau ngeliat Instagram ada makanan kayak kayaknya sesuai yang aku lihat. Cantik banget sih, Ciaro asli. Makasih ya. Batagor enggak ah. Gitu deh kayaknya. Batagor terlalu berat. Dek dek. Sampai enggak bisa lupa. Dek. Mau enggak? Mau enggak? Apa? Oh. Mau? Enggak deh. Why? Enggak apa-apa. Sumpah mau enggak? Ini naw dia tahu ini nawarin loh. Mau enggak? Salat gua aja. Ah, oh, yang enggak enak kali yang ini. Enggak tahu. Mau enggak? Ini jajan aja nanti di. Gimana? Kan kamu duluan ke sana, Beb. Aku masih di sini. I'm stay here. Aku kan masih showroom terus sampai kapan? Iya, nanti. Sampai jam 6. Wow. Kita mulai jam 3 ya, masih lama. Seru banget. Dia kan juga dia sana dulu. Eh, positif. Nanti aku ajarin. Nanti aku. Aku mau lihat positif di sini tadi. Ya udah lihat aja. Lihat aja. Lihat dulu aja showroomnya biar Ariel yang Dirau kering banget. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Fan, fan. Aku sampai setengah lima ya guys. Karena aku harus sekarang jam 3. Oh, Tim J pada live, katanya banyak yang live, kita lihat yuk. Oh iya, Tim J di mana sih? Tim J di mana aja sih? Di rumah ada di rumahnya. Enggak. Tadi kan Kak Cinha, Kak Cinha juga live. Mungkin dia live di atas atau di mana gitu. Enggak, dia baru. Enggak deh, ke Cina kemarin. Tadi dibilang Cina ke live. Amel, Amel, aku, kamu, kamu. Betul, saya tidak bisa kanji ya. Jadi jangan tanya saya. Kayak juga itu, kayak kan gimana? Kok dia sombong gak mau di sini? Hai. Ih, ke sini dong, pilih-pilih. Juli live. Ini atau ini? Main itu main pilih-pilih mau gak? Aku gak bisa main itu. Sate atau ayam bakar, ayam goreng atau ayam bakar? Iya, terus siapa ayam lagi? Ayam bakar, if, goreng lah. If mana? If kok nggak ada? Dagingnya kayak masih lembek gitu. Kok nggak ada? Ayam goreng. Aziz salto dong. Cina bisa. Cina. Cina baru live nih. Itu aku pernah belajar front flip. Tahu kan front flip? Oh mereka bukan, makan. Bukan ini, bukan di mana? Nasar gua chat di grup. Ada backflip di mana? Yang ke depan gitu. Paling sih. Dan pulaku. Kena ini mana? Terus aku sampai mimisan. Paling sih. Aku kayak sekarang langsung takut. Paling situ. Oh dia kesana. Coba ya aku bahkan cek. Bahkan dia gak ngomong ke aku ya si Ala ya. Udah jangan berantem lagi. Maksudnya kan kalau kayak gitu biar tahu gitu. Ya aku chat ya. Aku chat. Kenapa semua orang nup-nupin aku? Parah banget. Kak Cinap juga di sana. Kayaknya sama Cicin. Cicin di mana aku chat ya? Cicin di mana? Nanti aku nyusul. Kalau aku sendirian di sini. Nah, aku gak pakai sepatu, kakak gak bisa lihat. Kebaca sih cuman kayak. Kakak ada kontak karena di.
Why? Mau nih. Mau chat. Dapat pesan. Nge-lag kok nge-freeze. Jangan ini. Mau jajan enggak sih guys? Soalnya mau jajan enggak? Males banget. Kenapa sih enggak pada enggak mau jajan ya ditawarin enggak mau. Di sini ada makan kan? Ada. Makan di sini aja. Lah, aku maunya pesan. Enggak percaya guys kalau kalian bilang kalian enggak percaya atau enggak. Karena aku mau bayar pakai itu tau kan? Iya udah, kan aku nawarin, aku gak tanya punya uang cash atau enggak. Aduh jadi malu kalau kayak gini. Aneh banget. Mas Zee mau apa-apa? Celek apa-apa gimana sih? Celek ganti apa gimana sih? Apa tuh ada apa aja sih? Apa-apa aja gitu. Aku maunya apa kucing? Bisa gak apa kucing? Apa meo? Kampen mau apa saya? Oh iya. Dia bilang, gata. Ini deh kayaknya. Ini bilang, aku udah ke FX. Sama if, kata if mau ke FX. Biarin aja. Lucu banget sih berdua ada di itu. Aku ya kalau lihat if sama Kribi tuh kayak ayo. Lucu banget gitu. Ya udah biasa aja. Iya, makanya anaknya banyak banget. Iya nggak ngomong sih, mudah amat juga sih. Nggak apa-apa, namanya juga yang butuh saya ya. Iya namanya juga saudara. Aku kalau kakakku, tau aku sama kakakku berantemnya dulu. Belum deh beb, gua belum. Coba aja. Telepon aja. Itu masih berlatihan nggak sih? Kok nggak suara ya? Nggak tahu. Baru masih. Oh masih. Sampai kapan? Halo kak, kakak di mana? Oh, yang di ruang tadi. Oh, enggak apa-apa, entar aku chat kakak ya. Bentar. Mau kasih tau sesuatu. Misu-san. Genki desu ka? Hello. Azizi Perez. Mana itu? Julia Perez. Almarhum. Ya, almarhum. Almarhumah. Ya, almarhum. Oh, belum. Takut apa aja. Ah, bentar jatuh lagi. Mari juga bilang takut apa aja. Belum bang. Nah, kenapa sih yang komen aku tuh kayak Azizi buluk, Azizi nuk, Azizi jelek, Azizi apa? Enggak, Azizi enggak jelek. Ih, jangan pada bilang Azizi jelek. Udah tahu anaknya. Marahin nih. Ini ada yang ngomong pakai bahasa kanji. Genki, ya, genki des. Genki. Aku genki. Kenapa langsung kayak gitu sih? Aku takut ditinggal. Padahal gue nyetir. Iya kan? Pasti semua dari CL lah kalau jajan gak sih? Tapi aku tinggal 15 menit lagi. Kamu mau jajan apa? Eh, gue sih aku sudah sabar. Sama ya? Oh, ya udah nanti beli di sana aja di dekat teater aja kan ada. Makanya aku bilang. Tapi kan kita datang. No, maksudnya yang tadi crabs. Di sana juga ada. Crab kepiting. Di sini mau makannya apa? Aku udah makan. Udang sate udang sama ada sayur lodeh. Oh, sate udang. Tidur yuk tidur. Sate udangnya enak banget tau. Iya enak. Asadel, kalau sudah besar mau jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa ya? Arigato. Sudah besar, sudah dewasa. Sudah besar bisa bantu mama. Nah, itu lagu baru bikin sendiri. Hah? Itu lagu apa sih? Ih, kampen masa nggak tahu? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Masa nggak dijawab? Ih, sudah besar. Kribi, kalau sudah besar mau jadi apa? Wah, jatuh dia. Itu lanjutannya. Masih kecil makan disuapin, mau mimi mama yang buatin. Sudah besar harus bisa bantu mama. Gitu kalau ini tau nggak abang tukang bakso
di obok-obok air. Mama bolo-bolo tahu. Tanya. Ya, jangan deh ini. Aku enggak tahu deh kalau lagu-lagu anak-anak kayak gitu. Aku tahu lagu anak-anak nursery rhymes tuh. Woi, apa tuh? Iya, pergi, pergi, pergi. Itu lah yang lagu-lagu anak-anak. Apa? Nursery rhymes. Aku tahunya Pink Pong. Doang. Oh, Pingpong, Pingpong tahu. Beri nama tahu enggak beri nama? Enggak, sorry. There is a real rhyme. Coco Melon? Kamu tahu ini enggak, Mama? Bolo-bolo. Tahu. Terus libur telah tiba. Hore. Hore. Nursery rhyme. Canda nursery rhyme. Tadi apa namanya? Nursery rhyme. Nursery rhyme, we nursery rhyme. Gak ada nama tuh, nama gak tahu. I got a ponytail. I got a ponytail. I got a ponytail. I got a ponytail. Mama, eat a healthy snack. Why don't eat a healthy snack? Aku gak tahu sih. Oh, aku tahu. Kamu kan karena punya adik kecil. Iya, saya bangun tidur benar-benar langsung dengar lagu itu, Kak. Nah, aku tuh enggak. Aku tuh kan dua-duanya udah sama-sama umurnya dekat ya. Jadi udah pada dewasa. Jadi enggak dengerin lagu gitu. Dengerinnya dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Suka banget sih. Langsung diam. 80% makeup aku isinya lipstick semua. 80% makeup aku habis. Tinggal punya eyeliner, concealer, udah. 80% makeup aku enggak tahu. Puas. Apa yang kamu suka apa, Grip? Kayak dari makeup yang paling yang suka. Paling harus buat dipakai. Foundation. Foundation. Concealer. Concealer. Aku lipstick. Enggak, gua banyak banget lipstick. Kita baru sadar sebanyak kita. Karena dari warna hitam ada gitu. Jadi aku kayak concealer. Karena sebenarnya gini, kalau concealer kita enggak pakai foundation, itu kok kelihatan makin lama tuh biasa makin kelihatan ya, gitu loh belangnya. Aku pakai foundation. Pakai concealer karena mau mata aku hitam. Nah, iya, maksudnya tuh emang kalau pakai foundation tuh kayak berat gitu loh mukanya kayak. Oh, kan iya, tapi foundation kan ada berbagai macam. Rage. Berbagai macam ini. Makanya kalau teater kan aku cuma pakai concealer doang, enggak pakai foundation. Tapi concealernya satu muka. Enggak, cuma di sini sama di muka. Itu sih aja tuh mau di. Cewek aja itu parah banget sumpah. Enggak, karena concealer aku gitu. Kamu udah habis. Bahkan kamu udah habis, aku belum. Tapi aku pakainya dikit-dikit lah. Aku pakai banyak. Tahu enggak ini apa? Siapa yang tahu ini apa? Concealer sini. Enggak tahu sih, kayak udah mau habis gitu kan aku isi air. Habis aku buang. Enggak, aku tuh kan buat main gitu kan. Tahu sih kan udah habis alkohol enggak sih? Enggak buat kan udah habis buat mainan. Kayak buat mainan-mainan doang, tapi enggak bisa jadi kayak masih nempel-nempel. Karena air, kecuali kamu pakai alkohol dong. Biasa kan kalau kamu bersih makeup emang pakai air kan enggak apa-apa. Iya, betul. Penjepit bulu mata. Mau ilangin makeup yang ada di situnya dong. Buat mainan. Seru banget cembak aku kayak itu ternyata pengen tau gak sih? Sendok es krim. Pakai slime gitu. Jadi kayak slime tapi tempatnya gitu. Sumpah seru banget. Zinya ini kok ini apa? Aja enggak tahu. Lagu Kribi takut ditinggalin. Iya, lihat jam dulu gue deh tadi. Udah lah, bacain podium dulu deh, habis itu aku ke depan. Dadah, dan selesai. Mau aku kayak mau jajan apa ya? Pengen jajan. Sepertinya aku masih ngantuk, aku tidur bisa latihan. Hahaha. Aku mau bacain podium dulu ya, guys. Yang pertama ada Kamechiu, arigatou gozaimasu. Menjepit bulu mata, jepit bulu mata, benar guys. Penjepit hidung nggak ada tuh kak kalau dilihat-lihat. Thank you Kak Mirza. Yang kedua ada. Thank you kalau ada Oyo, kalau ada Oyo nggak ada ini siapa aku showroom. Thank you Random Sky. Ini semuanya udah mau. Kak Deddy makasih, enggak? Aku masih lama. Tiga, Kak Patri, thank you. Kenapa sih namanya jadi Remon Sang? Lil Mons. Ada Karani, ini ada anggota Lil Mons. Semuanya bicara pusing gak? Pusing. Aku diem dulu deh sok. Abis itu ada Karandito kan tadi nomor 4. Kelima ada Kanuer, thank you. Keenam ada Kabira, makasih banyak. Udah gak galau kan? Ketujuh Kak Triandi, makasih. Kedelapan Kak Happy, makasih. Kesembilan ada Kak MU First, makasih. Yuk, berapa doang? Baby?
Masih. Ah, aku kan masih lama. Enggak, iya kita doang. Iya, kakak doang. Kakak sama Kak Ip sama Kak Cina. Enggak. Masih. Enggak, kalian berangkat duluan. Aku sama Zi masih lama. Iya, kita berdua. Baby. Oh, di atas, Lagi. Di atas. Iya. Teke. Terus Kak, dia, tapi kayaknya udah selesai, kayaknya udah selesai. Kak Siska. Ada. Coba cek aja dulu. Oke. Okay. Lihat kamar aku enggak? Kamar aku dari 3 bersaudara. Dulu ada Kak Kucing menggokil. Weh. Ke-11 ada Kak Jeffrey, sudah makasih. Ke-12 ada Kak Ibe. Kak Ibe ini namanya Ida bagus gak sih? Ini foto. Ke-13 ada Kak Strip nih, Kak Aldi kayaknya sih. Ke-14 ada Kak Raka, ya, ada sih. Ke-15 ada Kak Eren Segar. Ya, Ke-16 ada Kak Ezi! Oh my god. Sekian. Ke-17 ada Kak Hasbi, makasih. Ke-18 ada Kak Mino. Ke-19 ada Kak Mas Han. Ke-20 ada Kak Mikael. Ke-21 ada Kak Aldiar. Ke-22 ada Kak Engel. Ke-23 ada Kak Rotmi. Ke-24 ada Kak Kaya kue. Ada foto. Ke-25 ada Kak Maya. Yeay, makasih banyak semuanya. Aku mau udahan dulu. Lampunya jatuh. Aku mau udahan dulu ya guys, karena aku ada pergi dulu, sibuk sore. Dadah. Bye. Dadah. Bye semuanya. Dadah. Bye. Terus gimana sih foto tuh dikit? Ini Kristi juga. Ih lucu banget sih, aku lucu banget. Iya aku lihat deh. Pakai bantu. Terus ini ya aku juga ini. Kok Jessie fotonya dikit sih? Jessie cuma kayak 1. Bye Krip, hati-hati di jalan. See you. Bye. Aku mau ucapin dulu buat yang nomor 1. Iya tumben dadakan ya aku ya showroom. Soalnya tadinya tadi kan aku ada ini dulu, ada kegiatan dulu. Nah, sekarang ada jadwal kosong. Terus tadinya aku mau makan. Mau makan di luar, tapi terus aku tanya Kak Gaby udah makan belum? Dia bilang belum. Akhirnya kita makan pesen di aplikasi. Aku beli di aplikasi. Terus habis itu kayak aku mikir, aku kenyang deh kayaknya. Aku atau aku pergi atau gimana ya gitu kan. Terus aku mikir, oh iya kayaknya aku coba aja di sana. Bye everybody. Bye, hati-hati. Barengan. Yes, sister. Mana ke Sita? Ini siapa nih? Ayo. Apa? Aku mau sekalian kan. Hahaha. Ya bisa. Kayaknya jatuh ya. Ini lucu banget sih. Siapa itu? Oh iya. Oh, aku duluan. Auzi. Auzi, kamu mantap deh. Jatuh iya rame banget, aku baru pertama kali showroom rame-rame kayak gitu. Iya aku juga tuh kayak rame-rame gitu. Iya rame banget. Biasanya sendiri atau enggak aku sama. Paling aku muncul sih di showroom rame-rame iya. Itu juga. Tapi kalau di showroom aku kayak belum pernah deh. Aku juga. Gitu. Wow, The Castile. Terima kasih. Thank dari you, Kak. Oh dari Kak Utus. Kak Utus keren. Kak Utus bisa bahasa Korea. Begitu. Annyeonghaseyo. Oh, sekarang aku bikin sedikit, apakah kita akan diam di sini? Mau pesan makanan. Kenapa sih mukanya kayak mau nangis gitu? Mau pesan makanan. Oh, kayak gini kayak enggak gini. Mau pesan makanan. Kayak mau nangis. Gitu. Mau sih mau. Emang gimana? Kakak mau apa? Kayak mau pesan makanan. Gitu loh, makanan tuh satu yang harus dibahagiakan. Mau pesan makanan. Kok kamu nanya gitu sih kayak iklan? Mau pesan makanan, silakan hubungi. Mau pesan makanan. Ya, makan apa tapi mau beli apa? Nyemil apa? Astagfirullahalazim. Iya kan ada mau susah tau di sini. Oh ini aja nih, siapa? Gelas gua. Makasih Kak. Tapi kalau beli crepes di sana ada juga crepes. Ini siapa? Oh, Cheryl lagi. Bentar, Cheryl mau pakai karet nih. Eril, Eril jangan lupa cajiran, mau cajiran, cajiran, cajiran. Dede pinjam charger. Charger bentar ya, aku dulu. Gak usah nanti aja. Bye everybody. See you on top. Bye. Bye banget, Cheryl. Eh, boleh aku ambil deh Zi. Di mana Zi cajerannya? Di tas aku aja. Di sebelah mana? Aku aja, aku aja. Aku aja. Nanti gak sayang di sini. Aku aja. Itu kan jatuh. Aku aja, aku aja. Aku aja, aku aja.
Kamu diem sini. Dia dia dasar. Guys, dia bawain aku Chandra. Biar aku yang pinjem. Thank you, Zee. Terus kita diem aja. Jadi abis ini nanti kita ada kegiatan lagi. Semangat, semangat, semangat. Apakah itu Sadel? Ya, thank you Sadel. Bawa sih harusnya. Enggak sih, aku kayak aku udah nggak berharap sih Zika yang bawa nggak bawa. Ya Allah, itu udah lama banget. Aku bawa tuh charger. Oh iya, pinjam tapi ya udah santuy. Tadi enggak leng tapi baterainya lobet. Makanya tadi aku enggak nge-tweet. Jangan. Ih, putih amat. Nih ya. Tinggal 8%. Mau tuh ambil tuh di tas. Mau enggak? Mau charger enggak? Nih. Jasa di mana? Di situ juga bisa. Ikut dong di sini. Cannot. Bisa. Can. Tapi di bawah. Bisa enggak? Sini sini sini. Aduh, taruh sini aja, tapi aku takut ke gini nanti hilang. Oke, okay, guys. Zee, main yuk Zee. Main apa? Main pilih-pilih. Aku tanya kamu, kamu tanya itu aku. Itu siapa sih, Kak? Oh, enggak cepetan, kamu tanya aku tanya kamu. Oke, okay. Aku enggak ngapa-ngapain dia jatuh. Iya, sudah. Kayak di soalnya kemarin. Guys, jadi waktu live kemarin aku cerita di sini. Jadi waktu live kemarin kan aku live terus aku ajak Asadel, terus aku lagi siapin makanan gitu. Terus HP aku udah jatuh berapa kali sama dia. Karena susah gitu loh. Iya, susah ya. Bingung. Tanya kampen apa sayangku? Kakak tadi bilang dia enggak ngerti tanya gimana. Oh, main itu. Enggak, kayak pick one gitu. Oke. Tapi kenapa nggak mereka aja yang kasih pick one? Karena aku nggak bisa kalau mereka yang kasih tuh kayak terlalu tidak bisa dijawab, ngerti nggak sih? Tapi tuh kasihnya kayak gini tau, pilih pie atau apa gitu, makanan gitu-gitu doang tau. Oh iya, atau... kok dia aku kalian kok terlalu serius sih? Ya aku enggak. Coba tanya di situ. Guys, ayo main pick one guys. Harus berdekat. Karaoke aja yuk, karaoke aja. Ayo boleh banget. Aziz mau bayar mau lagu apa? Aziz suka lagu apa di JKT? Lagu di JKT lah. Apa? Ayo cepetan, ayo berpikir. Cepetan berpikir, Aziz. Kakak mau lagu apa? Aziz, aku suka sebuah lagu. Cepetan yuk, berpikir. Apa ngomong apa sih lu deh? Ngomong apa sih? Apa jujur? Selain apa ada di Tadaima? Oh, Tadaima boleh Tadaima. Tadaima ya, I love Tadaima. Aku juga suka. Aku juga suka. Tahu gue lagi tuh. Kepada dirimu. Nih, kenapa sih harus kayak gitu? Kesel banget. Lagu apa? Lagu terserah kakak. La 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 la. 1, 2, 3. Gak usah dihitung. 7, 8. La 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 la. Bisa gak sih kalau lagi-lagi itu kalian dalam hati lagi hitung? You say I see teru. Aku abis aku ya. Say lovey lovey. Asal yo. Ready. You say I see teru. I say lovey lovey. Asal yo. Dengan ayo saat ini semenjak kita lahir sudah berapa banyak orang yang kita temu. Kalau masih gitu semungkinan untuk cari cinta bagikan bumi dan astronomi bagikan ditarik oleh kekuatan takdir. Sekarang sedang jatuh cinta.
Ganti lagu ah. Lagu Padang. Udah lama enggak bawain. Waktu kita dulu tuh kayak apa sih? Yang full. Sama siapa? Full. Kayak banyak gitu deh, full. Kadema emang seru, seru banget. Iya, Kadema aku suka banget tau ya, apalagi baju-bajunya aku suka banget. Bagus ya? Bagus. Kayak aku suka, aku sangat suka. Wow, wow, wow. Apapun saat ku diperkenalkan, aku bagaikan tersambar petir. Asariel. Yang aku tahu, aku sama lupa. Aku salah. Saat deng 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 tak deng 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 deng. Cepat sekali menjadi malamnya. Bertemu sebentar bergas seperti biasa pulang sekolah. Ini terakhir bawa ini tuh pas buat back to theater. Ini? Ya. Pada malam hari berdina awal mempunyai cinta macam-macam penyebabnya. Meskipun kau bilang ayo pulang, tetap berlagak seperti orang lain. Sebenarnya mau berbeda, mau bagaimana kah? Ini sangat padaku. Ingin dicintai lebih best lagi. Ajak aku ke suatu tempat. Seperti itu, aku hanya SMA. Nyapa gitu melihat. Tak usah peduli cium aku. Kena ini ya? Iya, gitarnya apa sih ini kan? Selalu jadi guys siapa? Di yang dulu. Jadi di kayak tadi main Aichu waktu zaman dulu tuh kayak ada sesuatu kejadian yang sangat-sangat lucu di lagu ini. Jadi kayak enggak pernah lupa kalau dari lagu ini tuh kayak bawaannya ngakak begini tahu karena apa kok aku. Orion katanya Orion. Kimiga Oshi. Allah Akbar kok dia jatuh mulu sih. Okay. Ya. Gimana sih caranya biar dia tidak jatuh? Aku enggak jatuh tuh. Tadi bentar lagi pasti jatuh. Biasanya sih kalau bilang kayak gitu bentar lagi jatuh. Oh iya. Oh iya. Ini kita berasa ini enggak sih kayak parah. Oh, oh, oh. Iklan ya ternyata itu, Bun. Drama yang ditayangkan di Aceh. Semuanya. Kamu yang memberitahu aku musim dingin karaoke Orion hari kita baru habis karaoke ini sih.
karena nggak bisa pakai headset, kita di sini aja. Aku nggak suka karaokean. Oh my god, bagus banget nih. Lagu apa? Di ini bagus banget. Lagu apa? Nemu di YouTube. Apakah ini bagus banget? Oh, kamu lihat lagi mantap. Keluarga dan teman dan orang di sekitar cari. Sini banget gepeng. Dan membuat bom dikit mengalah kependam semuanya di dalam hati. Merasakan apakah jadi pengen itu? Tomat. Tomat itu apa? Bunga di sebelah kaki. Jika dapat mensyukuri keberadaan kecil tomat itu. Tomat itu apa, Kak? Enggak jadi, Kak, harus, Kak. Jangan keluarga dan tomat. Kayak Kak, aku kayak bilang tomat, tapi itu teman. Aku juga, waktu aku kemarin tanya, enggak udah lama sih aku tanya. Ih, teman, kayak lucu aja, tomat. Kayak tomat, bagus nih. Tomat kali. Udah di post? Udah, disuruh kate gitu. Iya, gue suruh kata dia fotoin kan, lu, gue lu sekarang. Gak mau. Terus aku bilang, aku baru post foto 5 hari yang lalu, masa kayak langsung post. Ya udah. Kita ada gak sih aku kan post? Sampai umur 17 harus berapa post? 50. Kenapa sih? Kak Putri yang suruh, katanya dia yang suruh. Gak apa-apa. Aku tuh suka gak pede guys kalau foto, kayak aku foto. Terus aku ngeliat muka aku kayak, yo. Nggak bagus itu. Nggak. Kalian sadar nggak sih kalau aku post foto tuh kayak sebulan sekali atau mungkin dua bulan sekali. Sebelum pasar. Karuka. Terus kayak di foto yang lain juga. Apa? Gini. Kan foto yang lain. Postnya bulan depan. Jangan, kalau nggak apa-apa post aja. Nggak apa-apa post aja. Nanti Zee mau post foto banyak guys, tungguin ya. Nggak banyak juga. Banyak. Tapi kayak aku lihat-lihat, kayak semua orang juga jarang posting. Iya jarang. Kamu sering tapi, nggak jarang juga. Aku jarang foto. Sering foto, jarang share. Aku jarang foto. Aku tuh tau nggak sih kalau aku foto, kalau udah di post, aku hapus fotonya. Kayak bener-bener galeri aku tuh isinya foto aku lost sama lain aja. Karena aku kayak suatu hari nanti aku berpikir kalau aku ngambil lain kayak masih kenang-kenang. Lost the way. Ya, lo bet. Tak tahu aku. Sini, charger. Gak apa-apa, buka dulu.
Maaf ya, low bed jadi tadi nge-lag. Stuy. Sampai jam 5 aja kali showroom ya? Sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 16.44. Jadi jam 5 aja? Jam 5, abis itu kita latihan. Makan. Makan, abis itu latihan. Aku mau sambil latihan. Tidak tahu. Oke, sampai jam Allahu Akbar jatuh lagi. Mizi, cari sini. Nanti aja enggak apa-apa. Apa ya bingung. Hai guys. Kok kayak gini sih kameranya? Ngapain Ben? Kaget ya? Kaget. Oh, abis itu ya? Abis itu ya? Oh, showroom. Tapi kalian yang showroom? Iya. Showroom 2. Wih, keren. Keren, kenapa kalau keren? Ada Jigre. Hai. Gimana? Kamu jajan gak, Kak? Bosen. Ini showroom aja, Kak. Kak, kamu apa? Sampingan juga bisa. Sampingan juga bisa. Ih, sumpah, ini sampingan showroomnya. Kak, kamu apa, Kak? Guys, aku mau jajan. Jajan hai. Apa ya? Hai, Shani. Hai. Ya, tadi kita jajan. Sampai jam 5. Kita enggak tahu ada kalian di sini. Benar juga. Kalian masuk juga ya. Tadi kita jajan siomay. Kamu mau siomay enggak sih? Hai. Ada bidadari. Kita sama maskara itu. Bajunya juga hitam. Iya, mulai terus. Mbak cari juga. Iya. Ya udah kalau gitu bentar lagi aku selesai karena nge-like terus jadi aku bentar lagi selesai. Ini empen. Kok ada empen sih aku enggak tahu. Oh. Kan jadwalnya emang ada aku, jadi ada kita. Kita semua ada di sini. Kita semua ada di sini. Iya, sama. Mulai cuci, cocok enggak? Sinyal. Enggak, HP-nya panas. Kita semua gak sih? Apa sih dasar buaya? Ini tuh suka banget kan namanya kan remosak kocak ya? Dia tuh gak remosak gitu kan? Ya. Ini kamu pakai wifi atau kuota? Kuota. Kamu gak pakai wifi? Enggak. Guys, gimana kalau kapan potong pendek? Sekarang? Jangan suruh ini potong pendek rambut ini udah panjang. Wah, enggak mau. Tahu. Mau bagus, Kak. No. Kan panjang. No, aku mau. Rambut aku panjang banget. Bukannya Ben mau potong? No. Disco. Gak wifi-nya. Oke. Gak jadi pergi. Kampresnya gak jadi. Kenapa? Oh, kampris jadi tapi? Enggak, gak jadi. Oh, semuanya? Oh. Apa kita mau ke teater aja? Jajan di teater. Jajan di sana, jajan di... Apa ada kadang-kadang? Yuk, kecepetan kok. Jajan? Ya, aku mager sih. Gimana? Kan live stream. Oh, live stream tuh jadinya ini. Jadi, lihat bareng Anya Gerlit. Kenapa sih semua orang bilang, aku mirip Anya Gerlit? Ah, sumpah? Ya, kenapa? Kak Teddy, bukan Kak Teddy. Kok gitu sih? Makanya aku ngerasa gitu. Apanya ya? Bentuk muka gak sih? Tuh, bahkan kayak... Matanya. Setelah aku post apa, pasti ada yang kayak... Anya Gerlit gitu. Setiap itu tadi kan bakal gini katanya Kak Teddy. Mirip Anya Gerlit. Kasian. Setelah Gabriel juga, iya. Tidak merasa gitu. Mirip-mirip mana ya? Anya Geraldine tuh mukanya mirip. Iya, mukanya kayaknya mirip sama dia. Nih, IG-nya Anya Geraldine. Bentuk mukanya kali ya? Kayaknya deh. Eh, tapi enggak deh, kalau Anya tuh ini ya. Iya, kayak gini kayak dia. Iya. Ya udah guys. Thank you udah nonton showroom. Gabut.
Yuk, aku mau sama Kak Gaby, gak tau kemana tuh. Aku pergi sekarang. Oke. Mau kemana? Kesana? Tau. Tunggu dulu, orang belum selesai, belum pamit-pamit. Duduk dulu, kamu kemana? Tunggu, aku pamit dulu. Tunggu dulu, terima kasih semua. Makasih Kak Kodri, Taro sama Nikato, Kak Hanif, makasih Kak Frans, makasih Kak Ayah, makasih Kak Diru, Kadir. Makasih Kak Fluffy, makasih Kak Ashiku, Feni, Kak Gondrong, thank you. Kak Rido, Lo Adoyong, thank you. Kitty Sang, arigato. Kak Reno, makasih. Kak Agit, Kak Kaizen, Kak Rakasan. Thank you. Kak Aswena. Iya, udahan. Iya, kita dari siang. Enggak dari siang, gue. Baru satu jam. Kak Anggara, Kak Linjus, Koramil. Iya, Koramil tuh namanya. Kak Kak Kevin, Kak Cosplay Lion, Kak 48, Kak Jonathan, Kak Dadi, Kak Aldi, Kak Ar Pahlawan. Nanti showroom lagi ya, kalau di rumah. Kalau atau enggak kalau di sini kalau kegiatannya lagi kayak seperti sekarang. Kak Ami, Kak PM, Kak Maga, bye bye. Kak Cry For Me, Kak Kenus, Kak LFM, Kak Vera, Kak Haidar, Kak Sijiki, Kak Rian Saputra. Tensio ganbatte, arigato. Tarosang, gambari mas. Bye bye, semangat kerjanya. Kak Uma, Kak Uma. Lucu. Terima kasih. Kak Satrio, Kak Bang, Kak Kinza, Kak Miyuki, Kak Sayangnya Azizi, arigato, Nanosang, Wardana, Kak Rezki, Kak Amin, Kak Wayu, Ramadhani, Kak Reza Fauzi, Kak Afinam. Terima kasih. Kak Ferger, Kak Ian, Kak Al. Oh ya, Sumi, 456, jam 7. Karlina, arigato. Bye bye. Matane. Terima kasih pokoknya untuk semuanya. Arigato, Maksang. Terima kasih. Dadah. Matane. Dadah. Bye bye. Dadahnya. Thank you guys. Bye bye. See you next showroom. Finish live. Bye bye. Oke, sudah selesai. Aku lowbat. Sini. Bye bye. Mata nih. Bye bye, sampai ketemu lagi. Thank you Kak Cipo, thank you Kak Audrey. Bye bye Kak Rosang, thank you Kak Hanif. Bye. See you nanti kalau misalnya lagi gabut. Bye bye. Bye-bye, aku beneran udahan ya guys, bye-bye. Selamat menjalankan kembali aktivitas kalian yang sedang kalian jalani. Aku juga mau latihan, jadi semangat sedang. Mulai kaget gitu. Dadah. Dadah, Zi. Ya Allah, Zi. Di salah, Zi. Aduh, maaf Pak Supri, bentar Pak Supri. Teman aku jatuh, Pak Supri. Oke. Kalau Pak Supri, dadah. Oh, pulang aku.